Assalamualaikum bosku. Sekarang kita mau pindah ke sini, ke dalam sini. Di dalam sini nih banyak pohon ulin yang sudah lama tumbang ya. Ini sawitnya sudah terbengkalai lama kayaknya ini. Sudah lama tidak dipanen ini. Sekarang kita mau jalan pergi lihat ke dalam dulu. Kita jalan menuju kayu dulu. Yang pertama mau dikerja. Di sini ada satu tunggul ulin. Tapi pohonnya kayaknya sudah dikerja orang dulu. Tinggal tunggulnya aja nih. Oke, kita lanjut ke dalam lagi. Nah, ini dia yang pertama kita mau kerja. Aduh. Goyang-goyang. Ini ya. Kayu pecah. Panjang ke sana. Ini kita tahu ini kayunya pecah kah? Kenapakah ini bentuknya nih kok lain? Ujungnya di atas pecah. Kita lanjut ke pohon kedua lagi. Di dalam lagi. Kameranya agak goyang-goyang ini bosku, soalnya tempat jalannya nih nyangkut-nyangkut. Nah itu dia satunya lagi itu di bawah ini dia panjang ke sana tuh. Di bawahnya juga ada ini. Terus di bawahnya lagi, tuh di bawah lagi ada. Tuh di bawah. Terus di kacangan di bawah sana juga masih ada itu. Oke lah bosku, lanjut dulu. Kita mau kerjakan kayu yang pertama tadi dulu. Kayunya jadi basah ini bosku, hujan. Tempat kita kerja tadi sudah hujan. Ini sudah becek. Dan itu tempat kita sembunyi tadi. Sekarang aja masih mendung. Masih mendung bosku, masih gerimis. Terpal kita sembunyi dari air hujan tadi. Kayunya ini sudah basah. Sekarang aja masih gelap. Aku masih mati. Masih gelap ini. Tapi kita mau coba gas aja ini. Kalau tidak dilanjut hujannya kita gas sampai sore.
Nanti dulu. Kita buka aja terpalnya ini. Kita mau kerja dulu. Mantap bosku, posisi mantap. Kayunya buta. Kayak... Kayunya seperti biasa retak, namanya ulin, pasti retak. Oke, kita lanjut gas dia. Hujan lagi. Hujan lagi.
waktunya untuk berpikir.
Oke, bosku, sudah jadi 40 lembar ini. 6 lembar. Syukur alhamdulillah. Sampai di sini dulu ya.